Shalom, selamat pagi semuanya. Oke, hari ini kita akan belajar agama Kristen. Perkenalkan, nama saya Januar Simatupang. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita, kita berdoa terlebih dahulu. Mari lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan tetap memberkati kami hingga saat ini Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau belajar. Tuhan berkati kami agar semua pelajaran yang kami pelajari boleh kami mengerti dan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Tuhan, sia-sia pelenggaran kami Tuhan, hapuskanlah itu agar kami layak menjadi anak-anakmu. Di dalam nama anakmu Yesus kami berdoa, terima dan sempurnakan doa kami ini. Amin. Sekarang kita akan menyatakan satu lagu pujian, yaitu lagu Segala Puji Syukur. Kita akan belajar dari buku cetak. Buka buku cetak kalian halaman pertama. Nah, di bab pertama ini kita akan belajar tentang ibadah dalam perjanjian lama. Ya, bagaimana ibadah dalam perjanjian lama. Nah, sebelum ke situ, menurut kalian ibadah itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Kan setiap hari Minggu nih, kamu pergi ke gereja. Kamu ngapain di sana? Apa? Ibadah kan? Nah, ibadah itu adalah ungkapan rasa takut dan rasa hormat kita kepada Tuhan, serta ucapan syukur, pujian, dan sukacita kepada Tuhan. Itu namanya ibadah. Nah, sebenarnya ketika di setiap hari pun kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan, kita sudah beribadah kepada Tuhan. Nah, ya, di sini kita mau membahas bagaimana ibadah dalam perjanjian lama itu. Nah, sebelum ke situ, sebelum ke materi, di perjanjian lama, kitab perjanjian lama ada berapa ya? Ada yang lupa nih? Atau masih ingat? Masih ingat loh pastinya ya kan? Ada berapa kitab dalam perjanjian lama? Ada 39 kitab. Ya, di perjanjian lama itu ada 39. Di perjanjian baru ada berapa? Ada 27. Nah, jadi jumlah semuanya itu ada berapa? Ada 66 kitab. Itu harus kamu ingat ya. Nah, nanti suatu saat nanti saya akan tanya kitab apa saja di perjanjian baru, kitab apa saja di perjanjian lama. Oke? Nah, langsung kita ke materi. Lihat buku-buku kamu halaman kedua. Persembahan kurban sebagai ibadah syukur. Nah, kalau pada perjanjian lama sebagai ucapan syukur, sebagai ibadah orang-orang pada perjanjian lama untuk menyatakan syukurnya, menyatakan bagaimana kasih Tuhan kepada mereka, mereka itu ibadahnya itu adalah mempersembahkan korban syukuran atau korban bakaran. Itu pada perjanjian lama ya. Nah, yang pertama itu adalah korban bakaran yang dilakukan oleh Kain dan Habel. Kain dan Habel itu adalah anaknya Adam dan Hawa. Nah, mungkin kamu tahu kan di sana
persembahan siapa yang diterima dan persembahan siapa yang tidak diterima Tuhan. Tuh, nanti di materi selanjutnya kita akan bahas itu. Tuh ya. Nah, yang kedua juga kamu pasti pernah dengarkan dalam kitab bahwa Abraham yang sangat cinta dengan Tuhan, ya, sangat setia dengan Tuhan, bahkan dia rela mempersembahkan anaknya satu-satunya. Ya, mempersembahkan anaknya sebagai persembahan. Meskipun pada akhirnya Ishak tidak jadi menjadi korban persembahan, ya, Tuhan menggantikannya dengan seekor kambing domba. Nah, kenapa? Karena Tuhan sudah melihat bagaimana kesetiaan, iman, dan ketulusan hati Abraham. Ya, dan yang terakhir itu kamu lihat juga di buku cetak kamu halaman ketiga adalah persembahan Yakub. Ya, Yakub mempersembahkan kurban sembelihan di atas gunung. Nah, itu contoh, ya, bagaimana persembahan, bagaimana ibadah di dalam perjanjian lama. Ya, ini masih perjanjian lama yang kita bahas, ya. Nah, setelah Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka beribadah bersama dalam kemah pertemuan, yaitu di Gunung Sinai. Nah, dan di sana juga lah Tuhan memberikan kepada Musa loh batu yang berisi 10 perintah Tuhan. Nah, di dalam perintah Tuhan itu juga dikatakan bahwa kita hanya boleh beribadah kepada Tuhan dan tidak boleh beribadah kepada Allah lain selain kepada Tuhan. Pada perjanjian lama ada beberapa unsur-unsur ibadah pada bangsa Israel, yaitu musik, doa, dan pembacaan firman dalam ibadah. Itu adalah unsur-unsur tahapan-tahapan ibadah pada perjanjian lama, ya. Nah, pada perjanjian lama, korban bakaran, korban syukuran itu sebagai respon orang-orang pada perjanjian lama atas kebaikan Tuhan kepada mereka, atas kasih Tuhan dan atas segala hal yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Nah, kita juga sekarang kita telah merasakan bagaimana kasih Tuhan kepada kita, bagaimana Tuhan memberkati kita setiap hari. Ya, kita juga harus beribadah kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, dan harus selalu berdoa. Sebagai tugas kalian, sekarang memang kan kita belum bisa ibadah di gereja nih, ya. Tapi tugas kalian, kalian foto, kalian sedang menonton, atau kalian sedang ibadah online, ya. Nah, baru kalian tulis nanti apa yang menjadi ayat khotbahnya dan apa yang menjadi judul khotbahnya. Oke, setelah kalian foto, kirim ke guru bidang studi masing-masing. Tugasnya ditulis di buku latihan, ya. Dan sebagai ayat hafalan untuk kalian di minggu ini itu kalian harus menghafal ayat Alkitab dari Ibrani 10 ayat 25 yang isinya janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Nah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu, ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami telah selesai belajar hari ini, Tuhan. Berkati kami, Tuhan, agar kami boleh mengerti apapun yang kami pelajari, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami agar kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang hormat kepada orang tua, hormat kepada guru, hormat kepada sesama, dan terutama hormat kepada Tuhan. Ajari kami, Tuhan, agar kami selalu taat kepada Tuhan, taat selalu beribadah kepada Tuhan. Ampuni kami, Tuhan, dari dosa-dosa kami ketika kami, Tuhan, melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Berkati Tuhan kami, berkati orang tua kami, berkati guru-guru kami, berkati semua orang-orang yang ada di sekitar kami. Dalam nama anakmu Yesus kami berdoa, terima dan sempurnakan doa kami ini. Amin. Oke, nah sampai di sini dulu pelajaran kita untuk kali ini.
saya harap kalian tetap jaga kesehatan dan tetap berdoa kepada Tuhan. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Bye bye.